Kita kalau ada masa, pergi ziarah orang yang soleh. Kan? Supaya cakap kita pun soleh. Pernah diceritakan satu kisah tentang Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam ni satu hari dia kena sakit mata. Bila dia kena sakit mata, Nabi datang ziarah dia. Nampak tak? Nabi ni pergi ziarah orang baik-baik. Penting ziarah ni untuk mengeratkan silaturahim sekaligus untuk dapat bincang benda baik. Kita kalau ada masa, pergi ziarah orang yang soleh. Kan? Supaya cakap kita pun soleh. Itu Nabi pergi ziarah Zaid bin Arqam, orang baik, orang soleh. Maka bila ziarah dia, masa tu sakit mata. Maka Nabi pun follow up tentang kesihatan Zaid. Nabi bertanya kepada dia, Ara'aita law kanat aina lima bihima ma kunta sani'ah. Nabi kata, apa pandangan engkau kalau engkau masih lagi sakit kedua mata pada hari ini? Apa pandanganmu kalau engkau masih sakit kedua mata hari ini? Ma kunta sani'ah. Apa yang kau akan buat? Maka Zaid pun kata, aku akan bersabar, wahai Rasulullah. Aku akan bersabar. Rasulullah pun kemudian menjelaskan, andai sekiranya Zaid bersabar, maka dia akan bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan tidak ada dosa. Nampak tak orang dulu sembang apa? Macam mana Zaid sihat ke? Kalau sakit mata ni terus macam mana? Maka Zaid pun kata, kalau aku sakit mata terus aku sabar, Rasulullah. Hang tahu tak kalau hang sabar, hang bertemu dengan Allah nanti bila balik jumpa Allah dalam keadaan tidak ada dosa. Tuan-tuan tengok tak Nabi bagi tahu apa? Nabi bagi harapan. Nabi bagi cerita. Nabi pergi ziarah tu, Nabi bagi kabar gembira. Tu kita kata, kadang-kadang orang ni bukanlah dia nak sangat hubungan tu hanya semata-mata kewangan. Kadang-kadang lebih kepada persahabatan, doa dan silaturahim. Dan Nabi ajar bahawa pergi ziarah Zaid bin Arqam ni semua ada silaturahim. Ni bab dia.